Desa Menggung. Desa Menggung merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Desa dengan luas wilayah kurang lebih 65.000 hektar. Desa Menggung yang berjarak kurang lebih 3 km dari Kecamatan Cepu, desa dengan skala pentas sejarah yang memukau dengan keramahan masyarakatnya. Kata warga setempat yang saya wawancarai, yang biasanya dipanggil Mbah Rawi atau Nange, juru kunci makam Temenggungan, nama Menggung dari Mbah Menggung yang dulu dipanggil Eyang Wiroguno, dan ratunya Mbah Menggung yang namanya Eyang Kertonegoro, yang kerajaannya di desa Purwokerto. Pada tahun 1838, Mbah Menggung lari di Pajang Dumidumenggung. Namun Mbah Menggung dipindah jadi prajurit. Meskipun Mbah Menggung disuruh mata-mata Arya Penangsang, Mbah Menggung dibunuh anak buahnya Arya Penangsang. Makam Mbah Menggung berada di makam Temenggungan yang biasanya selalu dikunjungi masyarakat Desa Menggung untuk mendoakannya. Setiap suro juga ada doa bersama di sumur lor dan perlimaan untuk mewujudkan syukur atas kelimpahan sumber daya alam yang biasanya disebut dengan manganan atau sedehungi. Sebagai besar mata pencarian masyarakat Desa Menggung adalah pedagang. Biasanya pedagang angkringan, jual lontong keliling, sate, kerupuk, dan bahan pokok lainnya. Kemudian ada infrastruktur Desa Menggung seperti sekolah yang masing-masing berjumlah satu PAUD, yaitu PAUD Nusantara dan satu SMP, yaitu SMP Negeri 2 Cepu. Dan tempat TPQI untuk anak-anak ngaji di sore hari, yaitu TPQI Anwar. Selain itu juga terdapat pula balai kesehatan yang terletak di perlimaan Desa Menggung, yaitu Proliman, yang biasanya disebut dengan Posyandu Melati, yang setiap minggunya melayani masyarakat untuk membutuhkan pelayanan kesehatan, serta beberapa musola dan masjid yang biasanya digunakan untuk masyarakat beribadah secara rutin. Dengan 99% masyarakat Menggung menganut agama Islam, terdapat satu masjid dan beberapa musola di Desa Menggung, dan satu terdapat pemakaman, yaitu pemakaman Temenggungan. Desa Menggung juga memiliki kesenian, yaitu kesenian barongan dari Mas Joko Lele Ireng yang dinamai dengan Singo Manggolo. Uniknya Desa Menggung, jalannya yang seperti naik ke puncak gunung yang pusatnya di Proliman, perlimaan jalan pusat utama di Desa Menggung. Makanya tidak heran nama jalan di Desa Menggung dinamai gunung yang ada di Indonesia. Dan satu lagi, Desa Menggung dekat dengan Widya Patra untuk menginap para pelajar dari Migas, dan dekat dengan lapangan sepak bola, yaitu lapangan Bina Patra yang biasanya dipakai main sepak bola dan bola voli di sore hari.